Welcome to channel Bian Body Kit. Nah, kali ini di belakang saya ada Toyota Land Cruiser 200 tahun 2010. Nah, mobil ini kalau kalian lihat sudah ganteng ya guys. Nah, ini kira-kira apa aja sih yang mau dikerjakan? Karena ini sudah penampilannya sudah upgrade menjadi facelift 2018. Kenapa pengen dikerjakan lagi? Nah, kalian jangan kemana-mana, terus pantengin dan jangan lupa guys, support channel kami dengan like, subscribe, dan share video kami. Nah, sebelumnya saya akan review sebentar sedikit tentang mobil ini. Mobil ini 2010, kami bisa mengupgrade menjadi tahun 2018, yaitu dengan mengganti engine hood, grill, bumper, headlampnya juga kita ganti, fender atau yang bisa disebut juga spakbor itu juga diganti, bagasi belakang, lampu stop lamp, dan bumper belakang juga itu semua kita ganti, akan menjadi penampilan seperti ini. Nah, ini menggunakan body kit ATPM. Nah, untuk semua parts-partsnya plug and play, nggak ada yang berubah, kita rubah sama sekali. Jadi semuanya penampilan eksteriornya berubah drastis menjadi yang terbaru. Kalau untuk bagian interior, interior ini masih standar ya, masih versi 2010-nya, tetapi masih cukup nyaman lah. Jelas berbeda dengan tahun yang sekarang. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Selain mobil LC 200 ini, mobil sejenisnya seperti LX 570 juga bisa kami kerjakan, yaitu partnya sama, ganti bumper, kap mesin, engine hood, semua fender, bagasi belakang, semua kita gantiin semua. Nah, kalian penasaran kan guys, mobilnya kira-kira mau saya lakukan apa nih? Ini mobil luar biasa nih guys. Oke, terus jangan kemana-mana. Support channel kami karena saya perlu dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, dan share video kami. Oke, thank you.